Selamat menonton. Oke teman-teman ya, di sini pernah saya cuma kena lumpur ya. Sampai sore ya. Coba dulu makan Pro Max ini. Coba dulu makan Pro Max ini ya. Inilah Pro Max-nya ya, teman-teman ya. Pusing saya, sudah sakit kepala saya. Apa lagi buatnya? Kita kasih dulu seperempat ya. Nah ini dia teman-teman ya, sudah kita potongnya seperempat ya. Oke, tak ya, satu persatu ya. Pisahkan dulu ini ya. Angkat satu persatu ya, inilah dia ya. Bersiap kaya. Ini satu lagi ya, kita kasih ini ya. Bersiap kaya. Mudah-mudahan ya teman ya, sembuh ya. Inilah karena pusingnya saya. Kenapa lah terjadi lumpuh ini? Karena mungkin karena ada endapan bangkai ya, tikus-tikus di ladang yang mati-mati ataupun katak yang mati ya. Mungkin dia memijak ataupun meminum sisa-sisa dari bangkainya ya, ataupun memakannya sehingga dia mengakibatkan lumpuh ya, lumpuh dan tidak bisa berjalan dan mengakibatkan kematian. Akan agresif bebeknya mati ya. Inilah yang dialami peternak dimanapun berada ya. Inilah gemuknya bebek ini temanya, gemuk tapi kena bangkai ya. Kasihan kita ya. Padahal sudah mahal-mahal kita beli ini, belum menghasilkan telurnya lagi, sudah macam nih kan, sudah macam nih sakit dia. Kasih dulu obatnya ya. Mudah-mudahan sembuh kau ya. Bukan untuk menyiksa saya, tapi untuk menyembuhkan kamu ya. Mudah-mudahan sembuh kau ya ternak saya ya. Mudah-mudahan kau sembuh ya.
mudah-mudahan kau sembuh ya. Tunggu, mudah-mudahan kau sembuh ya. Jangan dulu, jangan kayak gitu. Nah. Ini. Mudah-mudahan kau sembuh ya. Jadi begitulah temannya. Oke teman-teman ya, sekianlah dulu video saya untuk saya perlu peternak-peternak yang sudah mencoba obat apa saja bisa dikomen ya, karena menurut kalian yang paling optimal yang bagus apa aja bisa dikomennya, karena saya sebagai peternak kurang tahu ya. Mungkin ada pengalaman kali yang lebih tahu dan lebih optimal, Anda bisa Anda komen untuk selanjutnya ya. Komennya yang sebanyak-banyaknya, karena saya ingin mencoba hal-hal apa saja yang Anda tahu sebagai obat ternak yang memungkinkan bebeknya bisa sembuh total seperti yang kena lumpuh yang kita videokan ini ya. Inilah bebek saya yang kena lumpuh ya. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Shalom dari Holong Tambolon. Thank you so much. Bye bye. A few moments later.